Inilah dunia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mal hayatu dunya illa lahwun wa la'ib. Waladdarul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya ya canda gurau, hanya main-main, hanya ya tipu menipu, dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Law kanu ya'lamun, andai kata mereka sadar, andai kata ya mereka tahu. Tapi kebanyakan mereka tidak sadar. Kebanyakan mereka itu lalai. Mereka itu tidak sadar, tidak menyadari bahwasanya dunia ini kehidupan yang menipu. Kehidupan yang hanya main-main. Kehidupan yang hanya mimpi. Ya, seorang sibuk dari masa mudanya cari uang, cari harta terus. Ujung-ujungnya apa? Mati. Tidak lama habis itu mati. Apa yang dia dapatkan? Apa yang dia dapatkan? Kesenangan dengan harta mereka tidak. Paling sedek kesenangannya hanya sesaat yang dimanfaatkan. Dibandingkan dengan waktu yang diluangkan untuk mencari dunia, senangnya sebentar kok. Capeknya tiap hari dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Bahkan malam pun yang ada di pikirannya hanya dunia-dunia. Masih hatinya risau galau dengan urusan dunia. Kapan senangnya? Paling liburan satu tahun satu kali, sepanjang tahun kerja. Liburannya sepanjang tahun hanya satu hari, dua hari, satu minggu paling lama.